Cerita di balik kota Maluku. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Christabel, biasa dipanggil Miranda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lavnia Britnesiananda, biasa dipanggil Britney. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Aziza Putra, biasa dipanggil Steven. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darel Syahwa Gafranda, biasa dipanggil Darel. Kekayaan Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Di antaranya yaitu kekayaan sumber daya alam atau rempah-rempah, kekayaan biota laut, dan tanah yang subur. Rempah-rempah menjadi alasan utama datangnya bangsa barat ke Indonesia. Rempah-rempah saat itu memiliki nilai jual yang tinggi, juga memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Portugis menjadi bangsa barat pertama yang datang ke pusat produksi rempah-rempah Nusantara di Maluku. Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, tambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, membuat semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Namun, tujuan awal mereka pupus karena melimpahnya rempah-rempah di Indonesia mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi. Portugis memonopoli perdagangan terhadap kerajaan Ternate. Hal ini membuat para pemimpin Maluku marah dan mengajak seluruh rakyatnya berperang yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah sebagai pemimpin kerajaan Ternate melawan Portugis. Pasukannya berhasil mengusir Portugis dari Ambon pada tahun 1571, dan 4 tahun kemudian Portugis menghilang selamanya dari Maluku. Beberapa bangsa barat yang datang ke Indonesia antara lain Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Dari peristiwa penjajahan, ternyata bangsa barat banyak meninggalkan budaya dari negara mereka dan bahkan masih dipakai di Indonesia sampai sekarang. Contohnya yaitu bahasa, struktur masyarakat dari Jepang, dan sistem pendidikan dari Belanda. Selain budaya luar, di Indonesia sendiri juga memiliki budaya dari leluhur, seperti tari. Tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh yang dilakukan di tempat tertentu dan pada waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, niat, dan pikiran menari. Biasanya menggunakan irama lagu. Sebagai contoh, tari lenso adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Maluku. Tarian ini merupakan tarian dibawakan oleh para penari wanita dengan menggunakan sapu tangan atau selendang sebagai ciri khas dan atribut menarinya. Gerakan pada tari lenso didominasi dengan gerakan tangan dan kaki. Pada gerakan tangan didominasi dengan gerakan melambai tangan ke depan. Kemudian pada kaki dengan gerakan melangkah. Tak hanya itu, tari lenso juga memiliki tiga gerakan utama, yaitu gerak maju, gerak jumput, dan gerak mundur. Menurut sejarahnya, tari lenso sudah ada sejak bangsa Portugis datang ke Maluku. Di Maluku, tari lenso ini biasanya difungsikan sebagai tarian penyambutan. Dalam pertunjukan, tari lenso biasanya diiringi oleh alunan musik tradisional. Di Maluku, biasanya tari lenso diiringi oleh alunan musik tradisional seperti Toto Buang dan Iva. Manfaat tari adalah menurunkan tingkat kecemasan, mencerahkan mood, meningkatkan kesehatan fisik. Selain tari lenso, di Maluku juga memiliki banyak budaya lain, seperti bahasa daerah yaitu bahasa Halune dan Abalang, alat musik seperti rebana, pipa, dan muring, senjata daerah yaitu parang, salawaku, upacara adat, dan lagu tradisional. Dari batang kelapa dan lantainya dari papan. Rumah adat ini digunakan untuk kegiatan masyarakat seperti musyawarah warga, upacara adat, atau kegiatan keagamaan. Berikut adalah
adalah gambar rumah Bai Leo jika dilihat dari depan dan dilihat dari samping. Selain budaya-budaya tadi, terdapat satu lagi budaya di Maluku yang digemari masyarakat, yaitu cerita legenda. Contohnya adalah kisah tentang Gua Hawang dari Maluku Tenggara. Tulada legenda saka Maluku yaiku cerita babagan Gua Hawang sing nyeritake babagan pria sing arep mburu babi hutan. Nanging babi kasebut ujug-ujug ilang nalika dheweke mlebu gua kasebut. Banjur bosen ngoyak babi, wong kasebut ujar fitnah sing nyebabke dheweke dikutuk lan malih dadi watu. Kita kudu jaga wicara lan kita kudu ngestarike budaya Indonesia minangka cerita sing diturunake para leluhur supaya ora ilang saka wektu ke wektu. Nah, apa yang sudah dilakukan, maka sebagai generasi penerus bangsa kita harus bisa menjaga dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia serta melindungi alam Indonesia supaya tetap terjaga dan tidak hilang terbawa waktu. Sebaiknya memakai sumber daya alam dengan baik dan tidak merusaknya supaya kedepannya para generasi selanjutnya bisa menikmati dan ikut menjaga sumber daya alam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.